Al-Muhajirin. Berita terkini seputar Ponpes Pesantren Al-Muhajirin. Upaya mengurangi jumlah pengangguran, BLKK Al-Muhajirin gelar pelatihan desain grafis, fotografi, dan sinematografi. Sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan kompetensi lulusan pesantren di bidang teknologi informasi dan upaya untuk mengurangi jumlah pengangguran, Balai Latihan Kerja Komunitas atau BLKK Pondok Pesantren Al-Muhajirin menggelar pelatihan desain grafis, fotografi, dan sinematografi. Untuk para alumni dan masyarakat umum yang bertempat di gedung Balai Latihan Kerja Komunitas Pesantren Al-Muhajirin di Kampus 2, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Dr. Kiai Haji Abun Bunjamin MA mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk menambah keterampilan dan bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para peserta dan masyarakat. Kiai Haji Abun juga menyampaikan bahwa pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di BLKK Al-Muhajirin juga untuk mengeksiskan Al-Muhajirin sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang ada manfaatnya untuk masyarakat. Dan pelatihan ini merupakan upaya untuk mengurangi pengangguran karena bila pengangguran berkurang, otomatis kesejahteraan akan meningkat. Pelatihan dari angkatan keempat ini ingin nambah tenaga yang berketerampilan yang bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua, ingin mengeksiskan Al-Muhajirin sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang ada manfaatnya untuk masyarakat umum. Saya Anissa Mubarokah beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wallahu muwaffiq ila amri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.